partisipasi dalam acara sebuah bar bisa dalam banyak orang tamparan tuh kami menulis beberapa tulisan untuk ada CD dan kaset CD 30 dan kaset yang sangat minim untuk dilakukan dan kita pakai media kaset daun ulang sebagai sebagai hasil dari tulisan kami. Nyaman sejauh ini cukup ya uang cukup banyak sih cukup menguras tenaga juga karena mepetnya waktu kita dan juga level gambar ini baru sekitar 3 minggu kemarin dan alhamdulillah tapi juga sini dan kita terima yang rencana 5 kaset bisa diselesaikan sampai hari ini. Mungkin kalau dari produksi CD dan kaset seperti itu, tapi dari kami sendiri juga dipakai beberapa teman-teman dari Sonomia sebagai kita yang menyelenggarakan acara sebulan ini ingin merupakan riset kami yang kedua setelah di akhir tahun lalu akhir 2015 kemarin kita merilis band Jiren Strong Apsu dan Utara Kota. Sebenarnya konsepnya cuma Jadi harus selesai, semuanya langsung fokus kepada yang ini tertentu yang belum bisa. Sebenarnya ketika finishing aja konsep yang kita sebenarnya kolektifan kita juga mencari band-bandnya supaya juga itu bekerja sama dengan kolektifan juga mereka juga disatukan bukan hanya karena sebagai penampil tapi juga sebagai penampilnya orang-orang yang ikut serta untuk mengelola acara gitu loh. Kayak mereka juga bantu-bantu dekorasi sama aplikasi dan lain-lain. Ini juga tempat untuk tempat-tempat komiknya yang kemarin kita kasih sekarang sudah berat kita tunggu sebulan 3 aja sih makin banyak teman yang mau bantuin itu cuma aja dulu satu bisnis Jadi yang saya tangkap dari teman-teman Sonomia tentang semburan. Semburan itu bukan sekedar gig, tapi banyak kegiatan di dalamnya. Banyak aktivitas yang beragam. Jadi semburan.
ana ning isor ana dodolan siapa dodolan merch sampe saplon gratis sebagai tiket terus donasi juga terus apa mana man? Ya berarti sebulan itu ya sak arep gitu. Dan susumonia artinya susum yang diambil dari bahasa Belanda berarti maju, dan omnia dari bahasa Latin berarti artinya bersama, dari maju bersama. Jadi lono band ini aja maju dewe-dewe, maju bersama. Selanjutnya untuk please hari ini ada berpisah. Terima kasih buat yang datang ini. Semoga ada sebelum ini sampai sepanjang masa terus ada. Satu apa ya? Satu kesan acara di Semburat 2 ini ya mungkin untuk
semburan 3 dan seterusnya mungkin harus apa ya tetap ada dan lebih wah lagi lah daripada ini. Terus Yudis semburan itu raw lah pokoknya, keren banget acaranya. Dari mana soalnya ngikutin dari yang sebelah satu. Apa bandnya beda ini ya, mungkin beda-beda gitu. Jadi mungkin asik aja kalau terus-terusan banyak genre yang main di acara semoga oke. Menurut saya Semburat itu biayaan. Semburat pecah. We'll be right back.
Thank you.
kalau begini.